bergerak menuju Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Hati-hati. Tuan muda, assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini 27 Desember 2022. Hari ini kita akan menyaksikan keberangkatan bus Sumbar dari Buyuang Channel. Saya doakan sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita saksikan keseruan hunting kita pada hari ini. Selamat menyaksikan dan salam bus mania. NPM yang akan berangkat pada hari ini adalah NPM Beautiful V63 kalau nggak salah nih teman-teman, dan NPM Sultan Kelas V66 Tuan Muda, dan NPM V17 Latoya yang akan segera bergerak menuju Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Inilah dia suasana keberangkatan di pool NPM. Terpantau sangat ramai, penumpangnya tumpah ruah sampai ke jalan nih teman-teman. NPM kita pindah ke pool MPM teman-teman. MPM yang berangkat dari ini MPM Queen Ocha, unit terbaru dari MPM dengan sasis Hino RK8 nih teman-teman.
NPM dan MPM poolnya berdekatan kurang lebih 100 meter. Inilah dia Queen Ocha, unit terbaru dari MPM. Yang siap-siap bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Nampaknya semua squad Sumbar full seat. Yowanda Prima, best friend. Menuju arah terminal kayaknya. Banyak MPM siap-siap nih untuk keberangkatan. Dan terpantau Palala. Us. Hati-hati. Emosi ini. Manala E05, Mr. Alwis. Dengan sang Kapten Mak Kayo di balik kemudi, teman-teman. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Queen Ocha segera bergerak menuju Jakarta, Bandung. Tepat pukul 9:10 menit, MPM Queen Ocha bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Run. Jarakan semoga sama tujuan. Ada ALS. Jarakan semoga sama tujuan. Nampaknya keberangkatan pertama NPM Beautiful V63 nih, teman-teman. Dan nampaknya yang akan menyusul NPM V17 Latoya dan NPM V66 termuda. Mungkin penutup keberangkatan NPM. Rombongan wisata Samjaya Trans. Terakan semoga selamat sampai tujuan. Rombongan wisata nih. Tepat pukul 9:17 menit, NPM Beautiful bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Hati-hati.
sulit nih. Ini sang kapten Bang Nopi Lapiang nih teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Pak. Butuh perjuangan untuk keluar nih. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. NPMP 63 Beautiful bergerak menuju Jakarta Bandung katanya. Selanjutnya NPM Tuan Muda nih yang akan bergerak menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. Ini artisnya NPM nih, unit terganteng dari NPM P66 Tuan Muda dengan OH 1626. Nampaknya penumpang Latoya sudah mulai memasuki kabin bus nih teman-teman. Tepat pukul 9.25 menit. Pantas satu unit Pangeran. Medium bus nih. Jam kadang 01. Kita doakan semoga sampai tujuan. Pangeran.
masih ramai ini penumpangnya nih. Nampaknya masih menunggu penumpang yang belum datang nih, sahabat Mania semuanya. NPM Latoya. Dan dikabarkan NPM Latoya akan mendapat batangan terbaru nih di feri lama. Menurut info yang saya dengar, tepat pukul 9.33 menit, Yowanda Prima nih dari kejauhan. Tuan muda keluar nih. I love Muslim. Menuju pool best plan. NPM Tuan Da Pina. Nuda B66 nih. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Artisnya NPM nih. Terluka kata teman. NPM B57 kacanya terluka. Terluka tapi tak berdarah. Terluka parah nih. Ada apa ini? Ganasnya lintasan. NPM Latoya bergerak menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. NPM merangkankan 4 unit hari ini teman-teman. 2 Sultan Class, 2 Executive Class. Ah.
doakan semoga selamat sampai tujuan. NPM Latoya P17 bergerak menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. Tinggal satu unit NPM lagi, NPM P57 Yowanda Prima. Dan selanjutnya Sembodo Al Aziz SA908. Langsung jos nih. Wos. Hampir meliuk bagaikan ular. Selanjutnya NPM P57 X Batavia dan X Sultan Mudo nih teman-teman. Gelarnya sudah tidak ada lagi nampaknya nih. Tepat pukul 9 lewat 53 menit. NPM X Batavia nih. Kacanya terluka teman-teman. Terluka parah nih. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus Sumbar dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.